bakar dan juga melakukan pembakaran mandiri ya. Jadi project double burning ini ketika akan terjadi ya serentak gitu mungkin. Mungkin semua army ataupun developer saling saling bekerja sama mungkin ya. Ini bisa tahun 2022 bisa jadi ke 10 rupiah ya. Hai, perkenalkan. Nama saya Sibo ya, Sibo, dan untuk channelnya adalah Receh Update ya. Jadi, setelah kalian sudah mengenal saya, tugas kalian adalah jangan lupa ya, subscribe channel Receh Update ya, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terupdate ya dari Receh Update tentang cryptocurrency ya, terutama token-token receh ya, token-token micin. Jangan sampai ketinggalan ya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ya untuk video-video dari Receh Update ya. Salam manis dari Sibo si Unyu-Unyu ya. Oke, bye. Oke, sobat Receh Update, kali ini kita sudah masuk ke coin market cap ya. Untuk peringkat dari Shiba Inu sendiri masih berada di peringkat 13 ya. Dan untuk daftar pantauannya luar biasa ya, 1.391 ya ribu. Dalam daftar pantauan orang ini adalah suatu prestasi ya untuk koin micin yang lagi populer ya, Shiba Inu ya, koin yang sedang viral. Oke. Dan untuk apa namanya, holdernya sendiri ya, untuk holder dari Shiba Inu sekarang sudah mencapai 1.085.510 ya. Dan untuk transaksinya ya, transfer ini dua setiap detik ya. Kenceng ya, termasuk kenceng ya guys ya. Oke, ini dia kita 27 detik yang lalu, ini 27 setiap 1 detik ya, ini kenceng banget ya. Oke, jadi transaksinya ini per detik ya guys ya. Jadi ini setiap detik ini ada transaksi ya, 1 menit lalu ya ini kan. Jadi ini termasuk kenceng ya guys ya. Jadi pantas saja ya untuk harga Shiba Inu sekarang naik, meskipun sekarang mulai turun lagi ya. Tadi saya pantau sampai 11% kenaikan, sekarang cuman sekitar 5% ya kenaikan dari Shiba Inu ya. Ini cuman 5% sekarang ya, tapi termasuk sudah naik ini ya, lumayan lah naiknya. Terus untuk informasi dari kenaikan Shiba Inu ada news ya, ada info terbaru dari Shiba Inu kenapa kok bisa naik gitu ya. Oke, kita akan menuju ke Twitter dulu ya. Oke, kita akan menuju ke Twitter, ada informasi apakah di sana ya. Oke, ini dia informasinya dari Planet Crypto ya guys ya. Jadi Shiba Inu terbaru dibakar oleh Vampire Digital, adalah pembakaran Shiba Inu yang terbesar keempat dalam sejarah ya guys ya. Jadi pembakaran keempat paling besar ini termasuk ya. Dan kita lihat, scroll ke bawah dulu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke informasinya aja ya, langsung dari artikelnya ya guys ya. Sebentar, agak lemot ya guys ya, sorry. Oke, agak lemot, sorry. Oke, sudah masuk ke artikel dari Shiba Inu ya, news dari Shiba Inu dari Planet Crypto. Oke, ini bentar, aduh sorry. Investasi metaverse DAO membakar 692 juta Shiba senilai 25 ribu dolar setelah Shiba Inu AMA ya ini. Oke, kita baca ke bawah lagi. Salah satu luka bakar SIP terbesar dalam sejarah metaverse DoggyDAO, Vampire mengirim 692 juta SIP ke alamat mati pada 22 Desember ya, di salah satu luka bakar Shiba Inu individu terbesar yang pernah ada. Jadi ini adalah pembakaran terbesar individu oleh apa, Vampire ya. Jadi pembakaran individu oleh arminya ya. Mengikuti AMA di Shiba Swap Telegram, CEO Vampire Dominic Rader membagikan transaksi Etherscan yang mengungkapkan DoggyDAO yang dibakar 692 juta Shiba senilai 24.710 dolar. Ini adalah pembakaran Shiba individu terbesar keempat yang dikirim ke dompet mati ini. Itu hanya berada di belakang luka bakar baby Shiba Inu dan luka bakar SIP Vitalik Buterin sebesar 410 triliun. Kedua dompet Shiba luka bakar memang memiliki luka bakar SIP yang lebih besar lainnya dari bursa. Vampire membakar 25.000 di Shiba. Ini bukan pertama kalinya Vampire membakar SIP dalam jumlah yang signifikan. Pada bulan November, ia menghancurkan 349 juta SIP. Sementara itu membakar 877 juta melalui Binance pada bulan Oktober. Luka bakar baru-baru ini membuat total luka bakarnya menjadi 1,92 miliar Shiba atau
0,00034% dari total pasokan yang beredar. Selama Amar Rider menjelaskan mengapa dia percaya Shiba Inu dan Vampir terkait, Shiba dan Vampir sama-sama berjuang melawan sentralisasi dan sistem yang tidak pernah melayani orang-orangnya tadi seluruh dunia, katanya. Di masa depan, Rider mengatakan Vampir akan terus mengikuti rilis ship. Kami sudah memiliki 13 Shiboshi, ya, dan kami sangat menantikan rilis aset Metaverse di masa depan untuk menyiapkan staking pool untuk mulai membeli aset Moar, ya. Katanya, dengan kumpulan ship Metaverse kami di masa depan, kami akan memastikan sebagian dari ini dibakar. Wow, keren ya. Jadi, mereka sudah menyiapkan ya guys ya, untuk pembakaran ship Metaverse di masa depan gitu. Ini jadi kedepannya mereka akan, apa, Shiba ini akan lebih gila lagi ya untuk apa pembakarannya dan juga untuk kenaikannya ya. Jadi ini adalah proyek masa depan yang sangat luar biasa ya. Jadi kalian semua jangan pernah ketinggalan ya untuk investasi di Shiba Inu ya, karena proyeknya sangat jelas dan percepatan ya. Untuk setiap apa proyek-proyek dari Shiba Inu selalu dipercepat ya, selalu ada percepatan ya, nggak pakai lama gitu. Jadi ini adalah serius banget untuk pengerjaan dari proyek Shiba Inu. Kalau kalian belum memiliki Shiba Inu, segera ya, segera ambil posisi meskipun sedikit ya. Jadi mumpung belum terlambat, harga juga belum terlalu mahal ya. Sekarang termasuk udah murah ya untuk token yang akan merilis game Metaverse ya. Dan juga ada DoggyDAO dan juga akan ada blockchain-nya juga ya, untuk apa blockchain dari Shiba Inu ini ya, mumpung belum rilis. Dan juga ada Ossiverse ya, dari game Metaverse tersebut. Banyak project-project yang akan disiapkan oleh Shiba Inu ya. Presentasinya akan diputuskan oleh DoggyDAO. Jadi ini gini guys, kalian ketika DoggyDAO ya, project dari DoggyDAO ya, ini sudah dirilis, ini adalah project, menurut saya project yang sangat-sangat ditunggu oleh Army-nya ya. Karena project DoggyDAO ini adalah suara dari Army-Army Shiba Inu ya. Jadi keputusan akan diambil dari suara Shiba Inu, Army Shiba Inu. Jadi ketika Army Shiba Inu ya ingin membakar lebih besar atau membakar 90% atau 99% total pasokan, pasti untuk developer sendiri akan mengikuti suara terbanyak. Jadi sudah dipastikan ya, Army pasti akan menginginkan luka bakar yang sangat besar gitu ya. Jadi DoggyDAO ini adalah sangat-sangat, kalau ketika dia rilis, ini adalah suatu apa suatu sinyal terang ya guys ya. Jadi untuk Shiba Inu menuju ke One Cent Dream itu sangat mudah. Bahkan untuk proyek kedepannya saya yakin akan bisa mencapai 5.000 atau sampai $1. Dan bisa membuktikan ya, julukan dari Shiba Inu adalah pembunuh doge, bukan sekedar untuk peringkat ataupun ketenarannya, tapi juga dalam nilai harga ya. Shiba doge bisa mencapai 10.000 ya, hampir $1. Shiba Inu juga satu saat saya yakin pasti akan menuju ke $1 ya. Kita cuma menunggu proyeknya jalan dan juga total pasokan semakin dikit ya, semakin habis ya, luka bakar semakin banyak ya. Oke, itu adalah sedikit DoggyDAO ya, untuk project DoggyDAO. Dan Vampir adalah DAO demokrat ya, artinya satu dompet di atas ambang batas tertentu akan mendapatkan satu suara. Berapapun jumlah yang dipegang, DAO normal memberi penghargaan kepada dompet dan pengguna dengan uang paling banyak di dunia nyata, menyerahkan menjalankannya kepada orang yang paling kaya. Tidak begitu berhasil kan, kata Rider. Vampir Gamer Token atau VAM terdaftar di Shiba Swap dengan $258,000 likuiditas yang disimpan di DEX ya, di Decentral Exchange ya. Oke, dan ini juga ada berita ya, kabar dari news dari, kita lihat di sini ada game seluler membakar 120 juta SIP setelah dukungan Shiba Army. Oke, kita baca ya untuk selanjutnya news dari Shiba Inu ya, untuk pembakarannya. Jadi kalian bisa lihat ya, ini adalah termasuk apa namanya project double burning juga mungkin ya, salah satu project dari double burning mungkin ya. Jadi banyak pihak yang menginginkan luka bakar dan juga melakukan pembakaran mandiri ya. Jadi project double burning ini ketika akan terjadi ya serentak gitu, mungkin semua army ataupun developer saling bekerja sama mungkin ya. Ini bisa tahun 2022 bisa jadi ke 10 rupiah ya. Kalau untuk 1 rupiah sangat-sangat mungkin ya guys ya. Kalau untuk bisa jadi ke 10 rupiah dulu ya, nanti ATH ke ATH dulu, baru mereka Shiba Inu akan ke New ATH ya, dengan harga 10 rupiah ya. Oke, selanjutnya berita dari Planet Crypto juga ya. Mobile game ya, kita terjemahkan aja ya guys ya. Oke, biar nggak ribet. Game seluler membakar hampir 120 juta SIP setelah dukungan dari Shiba Army ya, luka bakar datang. The Brickbuster Game Mobile ya telah menyelesaikan pertama Shiba Inu membakar. Maksudnya itu telah menyelesaikan apa pembakaran ya dari Shiba Inu, menghancurkan hampir 120 juta Shiba menggunakan $5,010 yang diperoleh melalui pendapatan iklan pada bulan November. Pengembangnya ya,
Travis Johnson mengirim 119.490.000 Shiba ke dompet mati pada tanggal 15 Desember. Namun saat ia kembali Shiba, saat ia membeli Shiba pada tanggal 10 Desember, nilainya turun sebelum dibakar ya. Planet Crypto menyusul Johnson sebelum pembakaran untuk mengetahui lebih lanjut. Jadi Planet Crypto ini mengkonfirmasi ya. Intinya menyusul itu menemui mungkin ya. Pemecah batu bata membakar Shiba. Maksudnya apa ini? Berbicara tentang luka bakar, Johnson mengatakan jumlah itu luar biasa dan memuji reaksi dari Shiba Army. Shiba Army benar-benar habis-habisan ketika mendukung sesuatu, katanya. Interaksi pribadi saya dengan anggota tentara juga sangat positif dengan mereka. Menanyakan bagaimana mereka dapat mendukung saya. Yang mereka minta sebagai balasan adalah agar saya menunjukkan bukti yang saya hormati. Stephen Cooper, pencipta playlist Ship Burner, juga memuji pembakaran game tersebut di Twitter. Sekarang pengembang telah membakar 119 juta Shiba dan memposting transaksi. Dia berharap lebih banyak orang akan bergabung setelah melihat itu sah. Pada awal November, kami berada di jalur yang tepat untuk membakar lebih dari $20,000. Mungkin orang tidak yakin apakah luka bakar itu benar-benar terjadi dan tidak mau mencurahkan waktu untuk permainan ini, katanya. Di masa depan, Johnson berharap Shiba Army dapat membantu lebih banyak lagi pemegang saham membakar SHIB melalui permainan. Jika kami mendapatkan dukungan 100% dari 1,1 juta pemegang Shiba dan setiap pemegang permain satu level sehari di Brickbuster, kami bisa membakar $60,000 ya per hari, katanya. Saya sedang berbicara dengan beberapa influencer Shiba tentang bagaimana menerapkan tantangan itu di komunitas. Pembakaran berikutnya akan berlangsung pada pertengahan Januari. Johnson menyatakan total pendapatan iklan sesuai dengan jumlah yang sama dengan pembakaran ini. Itu, nah itu tadi adalah sekilas ya untuk pembakaran Shiba. Jadi Januari juga akan ada pembakaran ya yang luar biasa dari pengembang game mobile, game ponsel ya, game mobile. Jadi dan inilah setiap pembakaran Shiba yang akan datang. Oke, next kita lihat juga ya. Shiba Inu roadmap ikhtisar komprehensif setiap rilis dan pembaruan Shiba segera hadir. Ini adalah info terbaru dari Planet Crypto. Ini yang diharapkan dari SHIB dalam beberapa bulan mendatang. Rilis project beberapa bulan ke depan ini ya. Informasi update. Ada banyak proyek dan pembaruan baru yang akan segera hadir di ekosistem Shiba Inu. Tetapi tanpa peta jalan yang harus diikuti, hal ini akan sulit dilacak. Sejak September, Shiba Inu Coin atau SHIB telah mengalami periode pertumbuhan dan minat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini secara singkat menyalip Dogecoin atau Doge dan membakar lebih dari 2 miliar Shiba pada bulan November. Sebagian besar minat pada SHIB ini berasal dari 3 hal, meme, adopsi, dan proyek baru. Orang-orang seperti No Payment, BitPay, dan Newegg ya, semuanya sekarang menerima Shiba. Misalnya di sini kita akan melihat semua ekspansi yang akan datang di ekosistem Shiba. Peta jalan koin Shiba Inu. Tidak ada peta jalan resmi Shiba Inu koin atau garis waktu pengembangan mengingat sifat Shiba yang terdesentralisasi. Namun kami telah membuat ekspektasi ya yang agak akurat tentang apa yang akan terjadi untuk Shiba di bawah ini. Dua dari perkembangan saling menjanjikan dalam ekosistem adalah Shibarium Layer 2 dan DoggyDAO. Shibarium akan menjadi Layer 2 Shiba, memungkinkan penggunaannya akan menghindari biaya transaksi mahal yang saat ini mereka hadapi saat menggunakan blockchain Ethereum dasar untuk transaksi. DoggyDAO akan menjadi bentuk kata kelola komunitas Shiba. Direferensikan di Shiba Wolf Paper, pemegang token Bond akan memainkan peran penting dalam perkembangan Shiba Inu di masa depan sebagai bagian dari organisasi otonomi terdesentralisasi atau DAO. Kami mengharapkan pembaruan tentang ini dalam beberapa bulan mendatang. Mungkin dalam proyek Shiba, memimpin posting medium berikutnya dari Satoshi Kusama. Salah satu proyek SHIB yang paling kami ketahui adalah game Shiba yang akan datang. Pertama kali diejek oleh Satoshi. Maksudnya bukan diejek ya. Maksudnya itu yang disampaikan gitu ya. Pengembang Australia Playseed Studio akan membuat game Shiba bersama mantan pengembang Activision William Falk. Playseed memperkirakan pengembangan akan memakan waktu 8 bulan dengan game tersebut dijadwalkan untuk diluncurkan pada kuartal 1 2023. Melihat lebih jauh ke masa depan dan setelah rilis Shibarium, kita akan melihat rilis ShibaNet. ShibaNet akan bertindak sebagai pasar khusus Shiba Inu yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan barang dan jasa dengan stablecoin SHIB. Jadi nanti Shiba Inu memiliki stablecoin ya. Jadi layaknya seperti kayak USDT ya. Terus BUSD ya. Kalau untuk Shiba Inu memiliki stablecoin sendiri yaitu SHIB namanya. Jadi ini luar biasa ya. Untuk kedepannya ini adalah coin, bukan lagi token mesin ya, ini adalah coin ya. Jadi dia revolusi ya. Jadi ini kedepannya sangat-sangat bagus ya. Jadi untuk Shiba ini pasti akan bertumbuh ya. Dalam 3 tahun ke depan bisa jadi dia akan tembus 1000 atau 500 ya. 500 atau 1000 rupiah ya kalau emang untuk proyeknya berjalan lancar gitu ya. ShibaNet mirip dengan ide Shiba Coin, Shiba Coin hanyalah sebuah konsep yang diajukan oleh pencipta SHIB Ryoshi dalam postingan medium terakhir mereka. Namun menurut Satoshi, teknologi untuk ShibaNet juga sudah berfungsi. Tentu saja untuk beberapa
pemegang SIP, yang terpenting di sini adalah bagaimana utilitas ini mempengaruhi harga SIP. Meskipun akan mudah untuk menyarankan bahwa ini semua sangat bullish dan akan menyebabkan SIP kehilangan beberapa nol, tidak pernah ada jaminan bahwa hal itu terjadi dalam cryptocurrency. Sebaliknya, dengan menambahkan utilitas SIP dapat melindungi dirinya dari stagnasi dan penurunan tajam dengan memberi SIPA Army alasan sebenarnya untuk membelanjakan dan menggunakan token mereka. Oke. Dan ini ada klaim ya, kalian bisa baca-baca lagi di Planet Crypto agar durasi yang saya bikin di konten ini nggak terlalu panjang ya. Jadi itu adalah sekilas ya dari project-project masa depan, ke depannya, bulan-bulan ke depannya. Dari ada Sibarium untuk layer kedua, DoggyDAO ya, ada juga ada juga coin, stable coin ya dari si, atau ada juga rilis game ya dari Shiba Inu ya, atau Ossiverse ya, Ossiverse ya, game metaverse ya. Jadi ini adalah project-project terang ya dari Shiba Inu. Jadi mungkin itu tadi adalah news dari Shiba Inu. Saat ini harga dari Shiba Inu sudah kembali ya, sudah mulai membaik ya, sudah ke harga 0,5 lebih ya. Jadi kalian jangan sampai telat ya, karena project-projectnya semakin cepat ya, percepatan ya untuk proyek-proyek dari Shiba Inu, dan juga pembakarannya juga. Kemarin saya sudah jelaskan di video saya kemarin yang ada pembakaran double burning ya, dua kali selama 2 bulan ya, 60 hari akan melakukan double burning ya untuk Shiba Inu. Jadi kalian jangan telat. Kalau sekiranya harga sudah murah, kalian silakan masuk lagi, nambah amunisi, ataupun kalian belum punya, silakan beli ya. Mumpung harga belum mencapai ATH gitu. Kalau sudah 1 rupiah, harganya makin mahal kalian ya. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel Receh Update, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga, dan juga share untuk video-video Receh Update agar makin banyak holder-holder baru ya dari token-token favorit kalian, dan makin cepat to the moon untuk token yang kalian holder ya. Oke, cukup sekian. Bye-bye.